Jangan mau ditipu. Jangan mau ditipu. Oke, teman-teman. Barusan saya dikasih videonya dan ini videonya. Mesin cuci Polytron pada saat dipencet power dia enggak hidup sama sekali. Oke, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan channel saya Nitatum. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman dalam kondisi sehat serta dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung aja. Hari ini kita ketemu, Neng. Kita ketemu dengan kasus mesin cuci Polytron pada saat dipencet power dia enggak hidup sama sekali. Dipencet power dia enggak hidup sama sekali. Kita akan lakukan jurus 0 rupiah atau jurus yang paling hemat dahulu. Bagaimana caranya? Perhatikan baik-baik. 1, 2, 3, colok. Dicolokin ada bunyi bunyi beep gitu ya. Artinya ini setrumnya ada. Perhatikan baik-baik, kita akan colokin. Ada bunyi beep dia. Tapi dia nggak bisa di power apa, Neng? Nggak bisa di power. Perhatikan. Oke. 1, 2, 3, colok. Nah. Ada suara power, ada suara tit, artinya ini setrumnya bagus atau perkabelan ini aman ya. Tapi kita pencet tombol power, coba colokin, dapat? Ya. Kita pencet power atau daya, dapat? Ya. 1, 2, 3 pencet, ah tuh. Ini nggak nyala teman-teman ya, nggak nyala sama sekali nih. Power nggak nyala, star nggak nyala, sound, timer, nah ini nggak mau nyala dia. Tapi dia ada bunyi beep, ya. Tapi dia ada bunyi beep. Pertama kali teman buka sini. Di sini ada bau, teman-teman buka seperti ini. Nol 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 rupiah. Kita angkat seperti ini, tolong, kang. Nah, teman-teman buka sini nih. Ada bau 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nol 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 rupiah. Oke. Nah, tarik. 0000 rupiah. Dapat? Ya. Pas, tidur lagi, Bang. Nah. Hal pertama yang teman-teman harus lakukan adalah di sini nih. Anda tinggal dilepas nih lampu ini nih. Ini kan ada lampu nih. Lampu ini teman-teman tinggal dilepas. Nah, ini kan kedudukannya kayak gini. Ini lampu-lampu ini teman-teman tinggal lepas nih yang ini nih. Caranya bagaimana? Nih balik seperti ini. Nah, ini tinggal di black nih. Nah. Ini tinggal di black, Bang. Nah, ini kita tinggal bakar seperti ini. Nah, 0000 rupiah. 0 rupiah masalah tuntas, 0 rupiah masalah beres. Alright. Nah, sangat mudah. Ini lampunya. Dapat? Ini tinggal kita buka. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini ada 8 lampu. Sama satu tombol nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di sini ada 8, sama ini nih tombol ini, dapat? Ya. Nah, ini kita tinggal buka. Di sini apa nih? Untuk lampu-lampunya 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini kita buka. 0000 rupiah. 0 rupiah masalah tuntas, 0 rupiah masalah beres. 0000 rupiah. 0 rupiah masalah tuntas, 0 rupiah masalah beres. Nah. Dan ini tombolnya. Ini lampunya udah kelepas, udah pernah naik. Nih Bang, tombolnya Neng. Tombolnya juga kita lepas nih. 0000 rupiah. 0 rupiah masalah tuntas, 0 rupiah masalah beres. 0000 rupiah. Nah, lepas sini. Habis itu kita tinggal tarik, Neng. Nah, kita tinggal tarik untuk tempat dari lampunya nih. Dapat? Tarik. 0000 rupiah. Nah. Ininya doang kita angkat nih. Lampunya doang kita angkat. Nah, ini deh. Tunjuk kayak gini, teman-teman. 0000 rupiah. Ini lampunya nih. Kalau Anda mau ganti lampunya, boleh ini lampunya nih. Dapat? Dapat, Neng, lampunya? Lampu LED-nya nih. Ini harganya berkisar sekitar 500 hingga 1000 rupiah. Satu piece-nya nih. 500 hingga 1000 rupiah kalau Anda mau ganti. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dapat? Udah kita lepas lampunya. Ini tombolnya juga lepas. Ah, nih, tombolnya lepas. Dapat? Tombolnya lepas, kemudian kita akan pasang lagi seperti semula, ya. Ini kita pasang lagi seperti semula. Saya akan ini dulu, Neng. Apa? Saya akan pasang dulu nih ya. 0000 rupiah. 0 rupiah masalah tuntas, 0 rupiah masalah beres. 0000 rupiah. 0 rupiah masalah tuntas, 0 rupiah masalah beres. 0000 rupiah. Kita pasang ya, Bang.
Kita pasang seperti semula. Apakah dengan jurus 0 rupiah mesin cuci ini bisa nyala atau tidak? Perhatikan baik-baik. 0000 rupiah. 0 rupiah masalah tuntas, 0 rupiah masalah beres. 0000 rupiah. 0 rupiah masalah tuntas, 0 rupiah masalah beres. Ini tadi enggak bisa dinyalain ya. Enggak bisa pencet power. Enggak bisa dipencet power sama sekali. Sekarang kita pencet power. 1 2 3 colok, jeder. Oke, ada bunyi ya? Kita pencet power. 1, Abang sini, Abang. Neng sini, Neng. Ini dapat ya? Ini dapat. 1 2 3 power. Alhamdulillah ya. Nih. Sudah bisa nyala, teman-teman. Tadi enggak bisa nyala ya. Tadi enggak bisa nyala, sekarang udah bisa nyala noh. Alhamdulillah nih udah nyala. Ini pertanda bahwa mesin cucinya sudah bisa nyala. Tapi jangan senang dulu, kita punya start. Apakah pada saat kita punya start dia memutar kanan kiri atau tidak? Perhatikan baik-baik. Flash. 1 2 3. Ini sini dapat, ini dapat. Dapat? Ya. 1 2 3 start. Alhamdulillah ya, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Alhamdulillah. Matikan. Ini hidup ya, Neng ya. Ya. Ah. Tandanya apa? Tandanya masalah Anda sudah tuntas, teman-teman. 0 rupiah. 0 rupiah ya. 0 rupiah masalah tuntas, 0 rupiah masalah beres. Ini dulu, Bang. 0 rupiah masalah tuntas, 0 rupiah masalah beres. Cuma dicabut barang ini. Ini namanya apa? Namanya adalah lampu. Lampu ini bentuknya kayak dioda. Ini yang menyebabkan mesin cucinya short. Artinya dia jadi nggak bisa hidup. Anda cabut barang ini, masalah beres. Atau enggak, Anda ganti barang ini, masalah beres. Informasi buat teman-teman yang ingin tahu bengkel Andre Tatum di mana. Ini, Bang. Ketika jadi Google Map, Andre Tatum.